mulus banget, terus sudah proyektor juga nih lampunya, modelnya seperti ini. Terus untuk lampu sennya menggunakan halogen. Ada kamera parkir ya, sudah divariasikan nih. Ada kamera parkir, terus kanan kiri juga ada reflektor ya. Di sini ada kontrol steering juga nih. Volume channel terus mode di sini ada. Selamat datang kembali di channel dealmobil.id, review mobil bekas berkualitas. Nah, kita ini ada Honda BRV tahun 2016 ya. Ini CVT matic warna putih ya. Terus ini untuk maticnya masih responsif, masih enak ya. Nah, ini tipe E ya, 1500cc. Ini termasuknya irit ya pemakaian bahan bakarnya gitu ya. Nah, kita cek satu persatu. Nah, bagian depannya dulu nih. Untuk headlampnya ini masih mulus banget ya. Nah, kelihatan mulus banget. Terus sudah proyektor juga nih lampunya, modelnya seperti ini. Terus untuk lampu sennya menggunakan halogen ya. Terus di bagian tengah ini ada grill ya. Ini grillnya sudah full chrome ya, juga tebal banget sini ya, besar ya. Ada dua. Terus ini logo Hondanya juga cukup besar nih ya. Ada di tengah sini. Terus ke bagian, ini lampu yang sebelah kanannya juga sama ya, masih berfungsi semua, masih oke juga ya, ini kameranya juga bagus. Terus ke bagian bawah nih ada fog lamp ya, sudah ada fog lamp kanan kiri. Nah, ini juga masih menyala ya fog lampnya ya, masih oke. Di sini ada ringnya juga nih, chrome juga. Terus ke bagian ini di sampingnya, ini wipernya ada dua, ada satu dua. Terus pasir-pasirnya juga nggak ada yang retak, masih mulus, masih oke ya. Terus di bagian atasnya ini ada roof rail ya, ini ada roof rail. Terus di bagian apa ini? Pintu talang air ya, ini ada talang air. Ini orinya di RV ya, masih bagus, masih kencang juga. Terus ini ini jangan sampai kelewat nih ya. Ini untuk spionnya ini sudah electric mirror ya, electric mirror bisa menggunakan tombol ya, mengatur cerminnya. Ada lampu sennya juga di sini. Nah, di bagian sisi kanan kiri ini handle pintunya sudah chrome ya, sudah asli chrome ya ini. Terus di bagian bawahnya ini ada mounting ya, mountingnya chrome juga nih ya. Jadi depan belakang ini full chrome semua. Terus velgnya ini ring berapa nih ya? Ring, coba cek ring 16 ya. Ini masih velg orinya juga. Sudah cukup keren sih ya. Terus bannya juga masih tebel, merek Bistin ya, masih tebel, masih layak pakai. Terus ke bagian belakang nih, lampu belakangnya nih ya, ini lampu belakangnya. Stop lampnya ini juga masih bagus, masih mulus semua ya. Gak ada yang retak-retak kayak gitu sih, rusak-rusak, masih oke semua, masih bagus. Nah, siap pakai ya ini mobilnya ya. Terus ini ada wipernya juga di sini, ada wiper. Terus ini ada logo Honda. Terus ini emblemnya masih nempel semua. Ini ada chrome juga di sini. Nah, terus ini ada kamera parkir ya, sudah divariasi ini. Ada kamera parkir, terus kanan kiri juga ada reflektor. Nah, kita coba lihat ke bagasinya. Ini untuk bagasi. Nah, hidrolisnya masih enak banget ya, masih halus, bagus. Nah, ini untuk bagasi ya. Bagasi ini cukup luas ya, ini bagasinya cukup luas. Misalkan kurang luas ya, ini bisa diturunkan ya, diturunkan, bisa dibesarkan. Nah, coba lihat kita bagian interiornya. Nah, ini bagian interiornya nih. Nah, ini untuk apa ini namanya ya, door trim ya, ini door trim ya. Nah, ini door trimnya nih, ini sudah electric mirror, terus retract juga bisa, terus langsung nutup ya spionnya. Ini ada central lock juga di sini. Nah, ini sudah berfungsi. Ini ada 4 power wheel di OG semua. Ini ada tempat penyimpanan kecil, ini bisa lock. Ya, serba guna. Ini ada cup holder. Ini terus ada speaker. Nah, coba kita masuk ke interiornya. Nah, untuk joknya ini bisa diatur ya, terserah kita mau senyamannya seberapa, naik turunnya terus masih mundurnya, senyamannya kita ya. Terus ini untuk setirnya nih, untuk setirnya sendiri ini masih kenceng banget ya, masih oke, masih bagus. Gak ada yang ya rusak-rusaknya, nggak ada sih, masih mulus banget ya, masih mulus banget. Terus di sini ada kontrol steering juga nih,
untuk volume channel terus mode di sini ada. Di sini klakson, terus ada airbag. Satu airbag di setir sama di di sini. Mantap. Nah, terus kisi-kisi aslinya masih bagus, masih lengkap semua, ada empat semua. Terus ini ada speaker juga ya, yang speaker di sini ya, speakernya ini di sini. Nah, ini head unitnya ya, double din, sudah touch screen, bisa pakai kaset, bisa pakai ya apa aja bisa ini ya. Ini sudah lengkap ya. Terus di sini AC-nya nih sudah digital. Nah, ini untuk pengaturan pasnya, di ini pengaturan suhunya. Ini udah nggak ada knob, tinggal kita pencet dingin. Ini ada kabel ber, dua. Terus ini transmisinya matic ya, ini matic, sangat responsif ya, masih enak banget sini ya, BMP ya, jadi mantap ya. Di sini ada rem, di atas sini ada sun filter nih, terus pastikan terus listrik ya, nanti di sini ada port lampu ya. Terus kita cek lagi bagian receiver. Nah, ini baris keduanya nih, ada satu keluar Windows, terus tempel pintu. Nah, ini untuk mengunci pintu. Ini tetap bersih buat tabu. Cuma ini belum ada speakernya ya. Ya, walaupun belum ada speakernya sih, masih dengeran ya, dengan satu mobil ya. Cuma beda mobil agak dengar ya. Nah, terus ini untuk cover job. Nah, ini cover jobnya ini bersih rapi banget ya. Juga kombinasi warnanya enak sih, warna hitam sama merah ya. Ini pas banget ini kalau detail sudah jadi seperti ini, masih rapi banget. Terus di dalamnya juga topi aslinya masih ada. Jadi ini juga sudah dilengkapi dengan double shower. Double shower ini AC-nya masih dingin banget. Nah, buat dalam kota, luar kota, jalan-jalan pun rapi ya. Ini baris ketiga juga ada ya. Ini VIP 3 baris ya. Nah, ini review singkat Honda BRP tipe E tahun 2016. Ini CVT matic warna putih. Warna putih ini paling dicari ya, warna putih hitam ini. Juga ini putihnya juga masih mulus, masih bagus, masih kinclong juga ya warna putihnya. Nah, ini kita buka harga 177 juta nego. Nah, misalkan ada yang berminat bisa cash, kredit, tukar tambah juga bisa. Nah, langsung saja hubungi nomor kami atau langsung ke showroom kami. Dan sekian review singkat dari kami. Terima kasih.